Halo guys, kali ini aku mau review nih tas bayi, tas minum bayi ya. Ini merknya Dialog Baby. Ini Spirit. Ini 8-in-1, 8 jadi 1. Hip seat dan carrier. Kita coba ya, saya juga gak tahu. Silau dari belakang apa ini adiknya bisa posisi depan apa posisi belakang ya guys, ini bisa buat tutup kepala apa tutup ketika silau di depan, nanti kita coba. Tasnya ini pinggangnya sini. Kita posisi depan dulu ya. Bisa seperti ini atau bisa seperti tas seperti ini. Seperti ini juga bisa. Di sini kalian bisa menyesuaikan ketinggiannya. Ketinggiannya ada pengaturannya, jadi bisa kalian sesuaikan kenyamanannya. Di sini saya coba untuk depan dulu ya, biar terlihat. Di sini kurang nyaman, saya turunkan lagi. Oke, segini boleh. Ini bisa dibuka lagi. Ini panjang nih. Jadi bisa menyesuaikan postur tubuh kita. Oke, kita bantu aja dong. Dan nanti dikunci. Pastikan ini udah terkunci ya guys, belakang sini supaya tidak jatuh, lebih aman. Jadi kita lihat di sini, di posisi ini 8-in-1. Nah, kita pertama nih, dia ada face to face, posisi berhadapan. Terus berhadapan luar, kedua. Kita coba ini dulu aja. Face to face ini. Berarti ini kita harus pasang yang bawahnya juga. Ini ada perkataan guys. Pasang seperti ini. Tekan kencang. Dan sini ada penguncinya lagi.
tadi. Iya, teman. Ya, kencang. Kemudian kita nyatukan antara gendongan sama dudukannya adik. Seperti ini seperti kayak memasang jaket. Nah. Fix. Oke, jadi seperti ini, guys. Sampai samping. Kita coba sama adik ya. Kita cukup copot satu aja ini. Ayo adik. Ini. Kita coba posisi berhadapannya, guys. Aduh, enaknya adik. Iya deh. Kita kunci. Itu kita kunci atas. Seperti ini. Ini bisa kalian tarik lagi biar kencang. Tuh. Enak deh. Ini posisi face to face yang nomor satu ya. Kemudian kita coba ke depannya, cuma dibalik aja sih posisinya. Kita balik aja apa? Iya tadi. Tangannya taruh atas deh. Dan seperti ini enak deh, sangat nyaman. Kemudian kita coba yang nomor 3, gendongan ransel. Di sini cuman dikurangi bawahannya aja, dudukannya. Jadi nggak perlu kita coba, kita copot dengan copot aja. Terus yang keempat ini gendongan ransel. Ini ditambahi tutup belakangnya nih, guys. Tutup ini ya nih, guys. Jadi posisi adik yang tadi kehadap ke belakang bisa tertutup dengan ini. Kok ke depan gini nanti gini ya? Kasihan sekali. Dia kalau posisi mungkin tidur ya. Posisi menghadap ke apa ke saya ini bisa ditutup gini, guys, untuk menghindari silau. Kemudian apa lagi nih? Ini lagi. Di sini ini posisi belakang. Ini buat gendongan, buat sandaran saja bawahnya. Oke. Jadi kita coba yang nomor 6 ini ya. Bentar ya, Dek. Copot bagian belakang. Kita copot settingnya. Pelan-pelan saja. Seperti kalian pakai jaket ya, nyopotnya. Udah, kita taruh. Ayo, adik. Seperti ini, guys. Jadi kita cuma perlu tangan satu saja hidungnya. Itu. Kemudian apa lagi ya? Posisi duduk di depan. Seperti ini, guys. Duduknya. Di sini duduk di depan gini aja.
Jadi kita bisa sambil jalan. Terus posisi satu lagi terbalik, terbalik seperti ini. Enak. Jadi kita cuman tinggal menggerakkan tangan aja. Sudah membantu ini ya bawahnya ini. Untuk ini. Di sini bahannya apa ini? Atas ini. Styrofoam ini ya. Atas empuk dari sini kaku banget. Oh iya, ada styrofoamnya sepertinya. Ya, cukup ini. Oh, ada kantungnya juga di sini. Ini mungkin bisa buat kalian buat susu atau apa. Sini yang ukuran kecil ya, untuk yang 100 mili, 150 yang mungkin muat. Dan sini juga ada cuma tambahan kantong aja di depannya, gitu. Ya, seperti itu. Ini merek Dialog Baby. Harganya berapa ya? Nanti kita 200-300an mungkin, guys. Saya lupa. Yaudah. Sekian live video saya, guys. Terima kasih. Dadah. Dadah, adik. Dadah.